Salam dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dalam persekutuan doa keluarga besar PPP Kapetra. Setiap orang yang telah mengalami kasih Allah sepatutnya terdorong untuk mengasihi sesama. Sama seperti Kristus yang telah mengasihi kita, demikianlah hendaknya kita mengasihi sesama kita. Kasih yang kita nyatakan dalam keseharian kita, di dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat, hendaknya adalah kasih yang menggerakkan sesama untuk berbuat baik bagi lingkungannya. Kita yang terpanggil dan berkecimpung dalam dunia pendidikan, berarti kita dipanggil secara khusus untuk mendampingi anak didik kita, mengenal dan mengasihi Tuhan dan sesama, untuk mendidik dan menumbuh kembangkan potensi mereka yang unik, untuk melatih dan mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang beriman, tangguh, berdaya guna, dan berdampak bagi sesama dan lingkungannya. Marilah kita bersepakat untuk mengasihi anak didik kita dan teman kerja kita dalam perbuatan dan kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. God will make a way where there seems to be.
Shalom. Berkat Tuhan selalu kita rasakan dalam setiap kehidupan. Kasih dan kebenaran senantiasa Dia berikan sebagai wujud cinta kepada kita. Saat ini kita dipanggil untuk menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita di PPPK Petra. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dalam kasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan sabda kasih Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan sampai hari ini. Kami boleh datang untuk berkumpul, memuji dan memuliakan namamu, dan mendengarkan sabda kasihmu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Engkau dapat memberkati PD Keluarga Besar PPPK Petra dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Amin. Ditunjuk umatnya, oh kasih Allah.
Tuhan, kulantunkan syair tak sempurna kepadamu, ya Rob, kehidupan. Hatiku ingin memohon padamu, ya Tuhan, dalam sebuah nestapa kehidupan. Luka di hati sesama karena sifatku, bagaimana aku bisa membalutnya? Kesungguhan dalam pekerjaan seakan aku lakukan untukmu, namun sesamaku tak aku hiraukan. Aku lupa akan perintahmu. Junjungan yang ilahi dalam hening malam, sujudku di hadapan. Ampunilah aku, ya Tuhan. Hapuskan salah dan dosaku, karena telah ku remas emosi, ku cabik nalar, ku sayat hati sesamaku. Berikanlah aku hati yang mengasihi, ku kan pasung keliaran tutur kataku, ku kan kekang egoku, hingga ku mampu memilih diksi yang menghidupi. Dosa dengan tulus dan ikhlas, maka dengarkanlah kabar baik dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar persekutuan doa PPPK Petra. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa memohon terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini,
Engkau menghimpunkan kami bersama-sama keluarga besar PPK Petra untuk sejenak memberi waktu bagi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, agar kami bersama-sama terus belajar untuk mencari kehendak Tuhan di dalam keberadaan kami masing-masing, terutama panggilan pelayanan kami melalui dunia pengajaran dan pendidikan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai relung hati kami masing-masing, sehingga kami diberikan kekuatan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Begitupun hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Tuhan, urapi, sehingga apapun yang diucapkannya bukanlah kehendak manusia, melainkan hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan permohonan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ke-18, yang demikian sabda Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulutnya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan menghayatinya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar PPPK Petra, shalom. Bagaimana kabarnya? Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kompasiana, 21 November 2018, ada sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa sejak tahun 1998, ketika negeri kita ini dilanda krisis ekonomi, dan kemudian 10 tahun kemudian, tahun 2008, ketika dunia dilanda krisis global, kata krisis menjadi sebuah kata yang tidak asing di telinga kita. Dan berkaitan dengan krisis, menjelang akhir abad ke-20, ada seorang psikolog dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi mengatakan bahwa krisis yang terbesar akan melanda dunia dan manusia di akhir abad 20
itu bukanlah bom atom atau nuklir, tetapi hilangnya kasih yang sejati di antara mereka yang seharusnya bisa saling mengasihi. Saudara, maka sebenarnya kasih itu merupakan sebuah kebutuhan. Selain kita sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup kita dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ataupun dengan kebutuhan lux yang lain, tetapi manusia juga membutuhkan pengakuan, aktualisasi diri, dan penghargaan, atau jika boleh kita sebut, yaitu kebutuhan akan kasih. Saudara, mengasihi itu bisa juga melalui kata-kata. Kata-kata itu bukan sekedar bunyi, saudara, yang berasal dan keluar dari mulut manusia. Tetapi kata-kata adalah kekuatan yang bisa menguatkan siapapun jika kata-kata itu positif. Namun, kata-kata itu juga menjadi peruntuh, perusak, pembunuh semangat dan mental seseorang jika kata-kata itu bernada negatif. Pada bacaan kita kali ini, saudara, bagi Yohanes, kasih itu bukan sekedar kata benda ataupun kata sifat. Namun Yohanes memakai kasih itu dalam bentuk kata kerja, yaitu mengasihi sebagai kata kerja. Maka yang namanya kasih itu tidak bisa dilepaskan dari relasi personal maupun sosial dengan manusia yang lain. Sehingga seorang manusia tidak dapat mengatakan bahwa ia penuh kasih ilahi, tetapi hidupnya tanpa relasi dengan manusia yang lain. Jadi dia harus berrelasi satu dengan yang lain. Sehingga kasih itu memerlukan objek untuk dikasihi, yaitu sesama manusia. Berikutnya, saudara, dijelaskan di sana bahwa kasih yang benar itu melalui teladan hidup Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia menunjukkan wujud kasih Allah kepada kita. Karya Tuhan Yesus selama dia hidup, baik melalui perkataan dan perbuatan, itu mendemonstrasikan kasih Allah. Bukti kasih yang lebih jelas adalah ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya berkorban untuk manusia, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya sendiri agar kita menjadi hidup. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepadanya, sudah sepatutnya kita meneladani kasih Tuhan Yesus. Meneladani kasih Kristus itu harus diawali dengan bagaimana kita mengasihi sesama. Mulai dari saudara seiman atau saudara di dalam keluarga, termasuk satu keluarga yang ada dalam keluarga besar PPPK Petra ini. Dan berikutnya, mengasihi itu harus ditunjukkan melalui berbagi. Bagaimana ketika kita merasakan berkat karunia dari Tuhan, itu tidak hanya kita rasakan sendiri, melainkan dengan berlandaskan kasih, kita dimampukan untuk membagikan berkat itu kepada mereka. Terkhusus mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang mengalami kemiskinan, dan mereka yang hidupnya tidak lebih baik daripada kita. Dan itu juga merupakan sebuah tindakan kasih yang nyata. Saudara, itulah bacaan kita 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Lalu apa yang bisa kita renungkan pada persekutuan doa kali ini? Ada 3 hal. Yang pertama, Mahatma Gandhi itu pernah mengatakan demikian,
Where there is love, there is life. Di mana ada kasih, disitulah ada kehidupan. Bersama-sama, saudara-saudara, kita dipanggil untuk menghidupkan kasih di antara kita. Dalam keluarga, di kantor, di persekutuan, gereja kita masing-masing, ataupun di dalam keluarga besar PPPK Petra ini. Kasih itu harus kita hidupkan dengan bentuk saling menghormati, saling membagi, saling menolong, saling memaafkan, bersikap ramah, sopan, menjauhkan emosi dan amarah serta pertikaian. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, bahwa kasih adalah bukti yang sah yang menandakan persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Kasih itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika Ia menyadari kebersamaannya dengan para murid yang akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Kamu harus saling mengasihi. Penekanan baru ini lebih ditujukan kepada tindakan kasih yang dicontohkan oleh sang guru, yaitu Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi dasar dari tindakan kita, perbuatan yang benar, yaitu kasih yang meneladankan Kristus. Saudara, yang ketiga, kasih yang benar adalah kasih berakar dari penyangkalan diri dan rasa syukur kita terhadap Kristus. Saling mengasihi adalah identitas diri setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bangun hidup persekutuan dengan semangat saling mengasihi sebagai kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu perlu kita ungkapkan. Tidak hanya melalui kata-kata kita, tapi juga melalui perbuatan kita yang nyata. Saudara keluarga besar persekutuan doa PPPK Petra yang dikasih Tuhan, pelayanan tanpa kasih tidak memiliki makna rohani. Begitupun ibadah yang tanpa didasari kasih, maka itu adalah kepalsuan. Melalui perkataan dan perbuatan kita, mari kita wujudkan kasih di dalam tindakan yang nyata, sehingga kebenaran Allah semakin terbukti dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka akan melihat bukti kasih secara konkret, dan dengan demikian kita pun dipanggil oleh Allah menjadi saluran kasih Allah, menjadi saluran berkat Allah bagi mereka yang saat ini membutuhkan jamahan dan kasih. PPPK Petra ini dipanggil tidak hanya untuk menjalankan kegiatan pengajaran dan pendidikan, tapi di dalamnya juga mengajarkan tentang kasih. Bagaimanakah kasih yang nyata itu diungkap melalui metode pendidikan kita di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama terus memperjuangkan kasih selama kita hidup, selama kita diberikan berkat oleh Tuhan berpelayanan di PPWK Petra ini. Sehingga berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan juga karunia Tuhan dapat dirasakan melalui keberadaan PPWK Petra. Selamat untuk terus mengasihi. Tuhan memberkati. Amin.
Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur apabila pada persekutuan doa keluarga besar PPPKE kali ini Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa panggilan-Mu dan perintah-Mu sungguh amatlah jelas, yaitu kami semua Engkau ajak untuk saling mengasihi, dan kasih itu harus dibuktikan dengan nyata, tidak hanya melalui perkataan tetapi juga melewati perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang tidak hanya memahami dan mengerti tentang kasih, tetapi juga kami memiliki kesediaan untuk berlakukan kasih di dalam kehidupan kami masing-masing, terkhusus di dalam dunia pendidikan dan pengajaran saat ini dengan terang keluarga besar PPKPK. Biarlah di dalam proses belajar mengajar yang kami lakukan itu semuanya berlandaskan kasih, dan apa yang kami berlakukan menghadirkan akan kasih sehingga kami semua juga terinspirasi dengan teladan Tuhan Yesus yang memperlakukan kasih yang nyata dan bahkan rela mengorbankan diri dan nyawa demi kasih yang terbesar bagi kami manusia. Begitupun kami ketika Tuhan berikan kesempatan untuk berpelayanan melalui keluarga besar PPKPK ini, biarlah kami dimampukan untuk meneladani akan Tuhan Yesus yang taat untuk melakukan kasih dari Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan dari PPKPK, sekolah-sekolah yang ada, kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memelihara, sehingga melalui yayasan PPKPK ini sekolah-sekolah yang ada kesemuanya diilham
dan terinspirasi akan kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga besar di kita. Bila mana dari kami masih harus terus untuk belajar akan kasih Tuhan, bila kami ketekunan dan kesedihan, agar kami pun juga pada suatu saat nanti dimampukan untuk memberlakukan kasih itu dengan nyata. Dan melalui perbuatan kasih yang benar, dengan teladan Kristus, maka di situ kami akan mengetahui bahwa kami ada dipanggil untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, seluruh keluarga besar PPPK Petra ini kami serahkan kepada. Jika lo sebentar kami akan mengakhiri persembahan doa ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing langkah kehidupan kami, agar dalam kelanjutan kehidupan kami, baik di tengah keluarga, di aktivitas-aktivitas kami yang lain, kami terus merasakan penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa berkat-Mu melalui hamba yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Persekutuan Roh Kudus senantiasa ada dan menyertai keluarga besar PPPK Petra, dan kepada saudara-saudara sekalian mulai saat ini tetap sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih,
adalah kasih. Ia mengasihi kita dan memberikan teladan kepada kita untuk mengasihi dengan tindakan dan dalam kebenaran Tuhan. Tindakan kasih yang nyata dan tiada henti-hentinya sanggup melelehkan hubungan yang beku dan tegang, mampu mencelikan mata akan kebenaran. Bahkan sanggup mengubah musuh menjadi teman. Kasih itu ampuh perkasa. Oleh karena itu, saat ini kita semua diutus dalam kehidupan sehari-hari untuk mengasihi dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan dalam persekutuan doa malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.